Ini kayaknya bagus nih yang ini. Kita ambil yang ini aja. Kita panen, buahnya gede banget. Ini jumbo juga nih guys ya. Wow, ini buahnya liar tapi buahnya gede banget tuh. Wow, merah. Nih, masya Allah banyaknya. Ini nggak ada yang mau tuh, gede-gede banget di sebelah situ. Merah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. One, two. Mantap. Coba tangkap. Hop. Oke, guys. Oh, Jubelia sama Christabella. Coba tunjukin dong buahnya. Bell. Nih. Bella ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our channel. Teman-teman, di video kali ini kita mau panen buah liar lagi. Nah teman-teman, sekarang saya tuh persis di pinggir jalan juga. Nah lokasinya itu ada di sekitaran taman nih, bisa dilihat ya, di samping saya itu udah ada taman tempat orang bermain. Nah di sini ada buah ya, yang banyak banget buahnya, lebat ya teman-temannya buahnya itu, dan nggak ada juga yang ambil teman-temannya di sini karena orang tuh nggak peduli dengan buah-buah liar gitu teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman kita mau panen buah apel, bisa dilihat di atas itu, mana kelihatan nggak ya? Nih di atas kepala saya itu udah banyak banget teman-teman untuk buah apelnya, dan merah-merah banget tuh, bisa dilihat merah banget. Kita mau ambil, nanti kita panen secukupnya. Kita udah siap di tempat tuh, lihat tuh bocil saya udah makan tadi, aku udah ambil satu guys ya, aku petik, bocilnya udah makan karena dia suka banget sama buah apel. Nah teman-teman, buat kalian penasaran ikutin terus vlog kita, tapi jangan lupa nih buat kalian yang baru jumpa dan suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan di subscribe ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja deh. Let's go guys, kita panen buah apel. Oke guys, langsung aja kita panen buah apelnya karena kita udah gak sabar lagi. Kita letakin dulu ya untuk tas kita, dan kita udah siapin ini plastik untuk tempat buah apel yang akan kita panen hari ini. Kak, Aka, you like it? Manis gak nak? Wow tuh guys, udah dicoba itu dan katanya enak banget. Aku juga penasaran guys ya, jadi aku mau petik. Dan buahnya tuh lebat banget, kita lihat guys. Nah guys, bisa dilihat ya untuk buahnya tuh bener-bener lebat banget guys tuh. Nah ini tuh merah banget, cuman itu agak tinggi ya, kalau kita mau ambil mungkin agak susah gitu guys ya. Nih, merah-merah banget, lebat banget nih buahnya. Tapi kita ambilnya secukupnya aja guys, jadi jangan maruk ya guys yang lihat buah yang banyak kayak gini. Nih di sini juga, terus dia agak rendah gitu guys, tapi bener-bener kayaknya orang di sini nggak peduli gitu, padahal ini pinggir taman gitu, tapi nggak ada yang mau ambil buahnya tuh, sampai rontok buah itu banyak banget, nggak ada yang ambil. Nah selain yang merah di sini juga ada guys, ini merah-merah juga tuh. Masya Allah guys, itu guys gede-gede banget tuh. Masya Allah guys, itu gede banget buahnya. Wow, ini kita coba jalan dulu ke sini tuh, lihat. Ini rendah-rendah banget guys buahnya tuh, lebat banget, gak ada yang peduli sama sekali, sampai rontok gitu. Yuk guys, kita langsung panen aja guys untuk buah apelnya. Kita tuh ada dua guys ya. Kak, Aka, ikut papa dulu. Nah aku tuh pengen masuk ke situ, cuman agak semak guys. Kita bisa kayak masuk ke sebelah sana, karena tuh sana tuh ada yang merah-merah. Kita udah siapin untuk tempatnya, tempat kita panen hari ini. Aka pegang nak ya, Aka pegang tempatnya ya. Kita udah bawa plastik guys ya, karena kita gak bawa tempat apa keranjang, kita nggak bawa, jadi kita bawa plastik gini. Nanti kita kumpulin di sini buahnya, kita ambil secukupnya aja ya buah apelnya. Jadi aku letakin di sini. Nah jadi udah aku siapin itu, jadi aku ambil, aku bawa ke sini ya. Kayaknya kita bisa kayak gini sih guys, kita bisa masuk sih guys tuh. Ini nggak ada rumput gatelnya sih, jadi aku mau masuk aja ke dalam. Nah kita masuk ke dalam guys ya. Diri, wow banyak banget guys buahnya, rendah banget. Enak banget nih panennya tuh. Wah, merah-merah banget. Nih, guys. Wah, ini juga nih. Nih. Oh, awas, guys. Ternyata tuh kayak ada ada yang berduri. Aka di situ aja, Kak ya. Akanya anakku lagi sibuk makan ya, guys. Nih, guys, kita panen buahnya gede banget. Ini jumbo juga nih, guys ya. Wow, ini buahnya liar tapi buahnya gede banget tuh. Wow, merah. Nih. Aka. Kak. Ini buah apelnya, Kak. Aka kumpulin taruh di situ. Taruh di plastik. Nih. Nih guys, tuh buah apelnya guys. Kita ambil. Masukin situ, nak. Masukin ke plastik. Dia sibuk makan guys. Udah nanti aku letakin di situ.
sibuk makan. Kita ambil dulu mumpung lagi masuk ke sini. Oh, memang orang tuh kayaknya dipilih juga guys ya, manennya tuh ini juga. Lihat guys. Wow, mantap banget buah apelnya, banyak banget ini guys. Ini tuh jalannya juga gampang ngambilnya. Tapi kita benar-benar pilih aja yang benar-benar matang guys ya. Ini kayaknya bagus deh, ya. Tuh bisa lihat ya. Ini kayaknya bagus nih yang ini. Kita ambil yang ini aja. Nak, jangan masuk nak, situ aja nak. Akan di situ aja, Nono. Nono nggak usah ikut. Nah, kan tuh jadi mau ikut pula. Tadi nggak usah ikut. Taruh di situ aja. Nih. Akan di situ papa yang ngantar. Nah, di sini. Nah. Ini nih. Oh. Jadi kita jangan ngambil yang di bawah ya, Kak ya. Kakak Nono jangan ambil yang di bawah nak ya. Nih, situ. Akan di situ. Akan di situ aja sambil makan. Situ aja. Papa yang panen. Masuk lagi guys, kita ambil yang ini lagi. Kita lihat yang ini ada yang ini enggak ya? Wah, ini gede juga, guys. Nih. Ini gede. Oh, itu agak-agak tapi merah sih, udah merah nih. Kita ambil, terang enggak sih? Terang ya, kelihatan ya, guys ya. Nih, kita ambil yang satu ini, guys. Ini merah. Kita ambil kayaknya jangan banyak-banyak, guys. Palingan kita ambil sekitar 10 aja kali ya, nanti kita baru coba. Kalau enak kita ambil lagi. Tapi kayaknya bikin rujak kali enak, guys ya. Ini juga nih gede. Tuh, ini gede-gede banget guys buahnya guys. Wow, guys kamu lihat nggak di situ guys buahnya? Wow, guys lihat, masya Allah banyaknya. Ini nggak ada yang mau tuh, gede-gede banget di sebelah situ. Ini aku sebelah sini, lihat yang di sini, wah banyaknya tuh, menjuntai. Ini buahnya lebat banget guys ya, tuh, lebat banget buah apelnya. Ini nggak ada sama sekali orang yang ambil. Kak ini kak, kak. Kita ambil yang merah-merah juga, ini masih kecil, jangan diambil dulu. Ini ada juga merah rendah. Tuh, rendah-rendah banget buahnya guys. Wah, enak banget ini buah apelnya. Kita coba ambil yang ini aja kali ya. Yang mana guys, ini nih. Oh, itu tuh. Oh, di atas ini nih. Nih, yang ini, kita ambil yang di sini aja. Karena dia agak lumayan merah. Ini kita taruh di kantong dulu aja deh. Kah, ambil yang ini aja kah. Ini ya kah tuh. Ini agak merah nih guys. Ini agak tinggi, kita tarik ya. Oke, kelihatan nggak? Ketutup. Nih. Tuh. Oke guys, dapat guys. Nih. Ya, busuk, sayang banget. Udah usaha, malah sininya yang bagus nih. Ternyata disininya busuk guys, kita buang lah. Kita cari lagi. Oh, itu juga, takutnya banyak busuk ya guys ya. Dia tuh di sini tuh gede-gede karena dia tinggi nih, ini gede nih. Ini gede banget tuh, ada dua deh. Aduh, goyang gak? Kelihatan gak? Nah ini, kita ambil salah satunya aja. Ada. Wah, dapat guys. Oh, tapi dia kayak gini ya. Guys, kita coba dulu guys ya, rasanya kayak gimana. Kak, sini kah? Mana tadi kah tempatnya kah? Nih, aku kah? Sobat kah? Ini kita udah dapat berapa tuh? 5. Mana lagi tadi nak? Jatuh nak. Oke guys, ini dia nih buah apelnya. Kita mau coba dulu nih, gede banget guys tuh. Lihat. Wow, jumbo nih. Wow, jumbo banget. Terus buahnya itu lebat banget guys ya. Jadi kita mau coba nih kayak gimana rasa apelnya. Manis atau enggak. Kalau asam, kita ini lagi apa, nanti kita rujak, bikin rujak aja ya. Cocol kacang pakai kecap gitu, enak kali. Cobain dulu ya guys, mudah-mudahan manis ya. Ini merah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Anak aku udah habis satu guys. Rasanya manis dan segar. Terus renyah. Mau lagi? Buang nak. Kita ambil lagi yang baru. Buang. Nih guys. Wow, tuh lihat ya. Tuh, bersih, nggak ada ulat sama sekali. Wah, wow, mantap nih guys. Kita ambil secukupnya aja. Paling kita ambilin cuma 10 aja deh guys. Itu udah ada sisa 3. Kita ambil 7 lagi. Karena ini banyak banget buahnya guys. Kita cari yang merah-merah. More apple. Ada yang mau lagi guys. Nih. Ayo. Thank you.
Wah, ada yang lagi nyoba lagi guys. Tadi minta satu lagi, tadi udah habis. Bisa dapat nak? Kak, coba rasanya kayak gimana? Nih, kita makan lagi. Oh, mantep nih apelnya, seger banget dan manis. Ini tuh persis kayak ini guys. Pinggir jalan banget, terus sepeda kita diparkir di situ. Ini kita panen. Buahnya banyak banget. Bisa dinaikin sih guys. Kalau mau nanti kita bisa naik, kita ambil. Wah, mantap nih, tuh. Apelnya enak, seger, manis. Lagi. 1, 2. Mantap. Lihat ke sini, nak. Lagi. 1, begini, nah. Agigit. Gini, nak. Nah. 1, 2, 3. Wow, mantap. 1, 2, 3. Wow. Mantap. Manis ya, nak? Wah, mantap. Anak kau juga habis dua udah guys, jadi nggak bisa bohong guys ya, kalau emang rasanya manis. Ini ada Bang Jo guys, halo, dari Timur Leste ini. Hai, kamu lagi panen apel? Oh, apel ya, lagi panen. Iya. Tuh gede, banyak ini banget ya? Buahnya bang. Hah? Di mana? Katanya di pinggir sungai juga ada ya? Ya di pinggir sungai banyak. Kalo di situ bang? Serius? Kalau kamu jalan dengan sepeda, kamu lewat ini ke jalan kaki, golfnya di atas. Oh gitu. Bagus sekali pemandangan golf. Oh iya, ya. Tapi banyak buahan juga. Ya, ada juga. Ada. Oh iya, awas. Anjingnya gede banget guys. Gila, gede banget anjingnya. Kita panen ya apel nih, gede-gede banget bang itu bang. Lo harus manjat kali ya bang, biar dapat yang gedenya di sana. Iya. Oke gitu. Ayo, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Enzia. 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 Oh, ini teman. Aka, Nono, hey. Come on, come on. Ka, come here. Nih guys, kita mau panen juga bareng sama anaknya Bang Jo, Enzia. Ka. Hah? Oh, sepupu yang anak mana? Oh, sepupu istri. Anak Bang Jo ini, dua ini ya? Iya. Namanya siapa aja? Oh, Jubelia sama Christabella. What's your name? What's your name? What's your name? Say your name. Yeah. Jubelia. Jubelia. Hai, Jubelia. Say hi. Malu-malu. Ayo panen nggak? Nih panen banyak banget tuh apelnya. Kayaknya agak manjat ke situ kalau mau yang gede. Apa ini pakai kayu ya? Tuh di sana tuh gede-gede banget bang di sana bang. Hah? Belum pernah sih ke Portugal. Saya tadinya di sana. Oh, kuliah lagi sekarang lagi libur. Iya. Oh, lagi libur nih, mantap. Ayo panen lagi nih, ini lagi panen bareng nih guys tuh. Cari yang gede-gede tuh, merah-merah banget. Aku udah dapat. Akak, mangga. Nih ada. Ada yang lagi jogging ya, Lucy. Lucy iya, makanya saya bilang saya ketemu Lucy. Oh iya, kayaknya agak ini deh bang. Kurang ini, kecil yang bawah sini udah diambil orang dalam itu bang. Siapa bang? Ya guys, lagi bareng nih ngambil ininya, apelnya yang merah. Iya. Akak. Oh tuh. Jatuh. Yang gede di sana. Akak, kita ambil yang sebelah sana kah? Ini. Sana sini nih bang, ini bang. Itu bang. Di situ bang. Itu tuh. Tuh. Nih, kita lihat situ guys. Kita bareng nih panennya guys. Ini lagi ramai nih guys. Aku gantung di sini aja plastiknya. Biar nanti aku letakin di sini biar nggak jatuh. Oh ini bang Jo naik guys. Nih naik di situ bang, gede-gede bang. Kita lihat guys, ini bang Jo yang naik guys. Banyaknya. Nih beli yang merah-merah yang gede-gede aja bang. Aka. Yang ini ya? Mana? Oh bisa apa deh gitu? Nggak rontok ya bang? Ini merah nih. Ini jatuh. Mana lagi? Oh banyaknya. Wow, jatuh guys. Oh ya, busuk tapi. Busuk yang jatuh tuh busuk. Nih.
Iya, busuk yang jatuh. Ini yang bagus kalau mau coba. Nah, coba, coba. Langsung coba, guys. Manis gak sih? Manis ya? A little bit. No. Agak asam. Iya, agak. Enggak bisa dikit aja. Agak-agak ini ya, karena jarang pakai bahasa Indonesia ya. Nah, itu tuh. Tuh. Coba tangkap. Hop. Oke, guys. Iya, bikin rujak bener. Bikin rujak nanti. Ini kita bikin rujak, guys. Bikin rujak kita simpan sini aja. Kantong taruh sini. Iya, karena di sini kan orang ambilnya bebas, guys. Enggak ada yang mau juga ambil buah. Padahal saku dah. Apelnya. Ini nih, atas itu kan. Itu tuh di sana ya, tinggi yang tinggi itu enggak kelihatan, guys. Ya. Enggak kelihatan. Kakak. Oh, ini tuh, tuh. Ini banyak nih, mana ngambilnya nih? Nih. Ini nih, guys, enggak bisa diambil. Tuh. Tinggi dia. Manjat aja paling gitu. Pakai kayu kali ya. Oke, guys, kita ambil yang bisa aja lah. Nih. Ini. Iya, dirujak ini enak ini. Bikin rujak ini nih. Nih. Nih, namanya ambil. Siapa kau punya? Atka. Atka. Iya. Halo Atka. Halo Atka. Saya Atka. Topinya. Oh. Kita ambil yang ini nih. Ya susah nggak, guys? Tuh, dapat. Nih, dapat. Udah, guys ya, nggak usah terlalu banyak kita rujak. Nih. Ini akhirnya. Tahu kitchen apa? Kapten mah be, nih. Taruh sini. Wah, 5. Ada 5 aja lah, guys. Enggak usah banyak-banyak, kalau mau kita ambil lagi ke sini. Mantap nih, guys. Kita bikin rujak aja nanti, guys, untuk apelnya. Enggak ada yang mau, guys, apelnya di sini. Terus banyak juga sebenarnya buah-buah yang di hutan ini. Ini kan hutan ya. Kalau kamu ke atas sana, jangan dengan anak. Kamu kena pergi apa namanya? Golf sana. Iya. Ada buah-buah yang ini. Apa itu? Blueberry. Oh, blueberry. Ya. Ada banyak itu? Banget. Oh, iya. Nanti barengan sama Lucy aja. Lucy, temanin Lucy. Hah? Tapi kita... jangan apa? Jangan sama anak. Oh. Bisa. Tapi kalau dengan sepeda jangan. Oh, gitu. Bisa agak rawan ya, rawan ya. Harus bukan rawan apa? Hari Sabtu. Oh, Sabtu ya. Gitu, oh, golfin baru kamu. Oh. Golfin kamu live. Banyak juga nih. Dapatnya tuh. Coba tunjukin dong buahnya. Bell. Nih. Bella, wait, Bella ya. Bella coba tunjukin buah yang dapat Bella, Bella diambil. Tuh. She can't speak English. Tuh, mamanya lagi panen. She can't speak Indonesian. Oh, bahasa Inggris ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Halo. Halo. Yeah. Hai. Halo. Itu lagi diambil, guys. Enaknya jadi rujak sih memang, ya, karena agak-agak asam. Tapi seger ya? Seger kan? Seger banget tuh, guys. Tuh, lagi banyak banget. Seru kan, guys, ya? Tapi itulah, palingan kita ambilnya yang ini aja, secukupnya aja. Ah, pada happy banget ini, guys, kalau udah ketemu temen. Oke, aku udah sih, guys, ngambilnya, nggak usah banyak-banyak. Itu banyak banget tuh. Ini tuh bakal rontok juga ya, nggak diambil sama orang, kan? Tuh, sayang juga sebenarnya kalau nggak diambil. Ayo sini. Iya, itu kalau udah ketemu sama ini, guys, temennya. Oh ya, seumurannya, umurnya berapa ya? 4 tahun. Atka umurnya mau 3 tahun bulan depan. Iya. Jangan ke tengah, nak. Jangan ke tengah, nak. Seru banget, guys. Sore-sore ini emang kayak gini nih. Pinggir jalan banyak ya, Bang, ya? Kayak buah-buahan kayak gini nih. Kalau di Inggris, ada blackberry juga di pinggir-pinggir gitu kalau rajin nyarinya, guys. Mantap nih apelnya. Iya. Hey! Hak! Stop, Atka! Hey! Aka! Hey! Malah mau ikut ke situ. Hey! Aka! Malah dia ke situ, guys.
Oke guys, demikian video kita kali ini ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau suka silakan dislike, tapi jangan lupa di share, komen dan di subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Say bye bye. Bye bye.